Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Nginandar. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan unboxing dan mereview sedikit mini group set dari Shimano SLX M7100. Mari langsung saja kita lihat gimana penampakannya. Nah, ini dia paketannya. Ini sekirim pakai ekspedisi JNE. Saya belanja dari Shopee, dari mana nih? Dari Kendal, Jawa Tengah. Ini langsung kita buka aja paketannya. Langsung disobek-sobek lur, kan? Nah, ini kenapa dia makingnya pakai kardus biasa seperti ini, tidak Shimano, karena ini nih copotan sepeda ya, tapi barang masih baru, copotan sepeda. Nah, langsung kita lihat bagaimana penampakannya. Akhirnya datang juga ini paket ya. Setelah kita tunggu kurang lebih 4 hari. Ini untuk rantai. Ini apa nih, shifter. Oke, shifternya. Ini RD-nya. Nah, ini sprocketnya. Oke, ini shifternya kita gulung dulu biar tidak berantakan. Pertama kita dari shifter dulu. Ini untuk shifter. Dari SLX M7100 nih tulisannya Jepang ya. SLX M7100 ini 12 speed. Nah, cuman ada tulisan SLX-nya aja sini. Oke. Kemudian untuk RD-nya nih, weh, mantep coy. Udah lecet dikit nih, nggak apa-apa lah, tidak mengurangi fungsi. Ini dia sudah namanya nih, Shadow Plus buat ngunci. Ada tulisan nih SLX. Mantap pokoknya. Lancar ya nih. Ini pulih. Sama nih dari Jepang. Kemudian untuk sprocket,
ini sprocket nih, sprocket SLX 12 speed ya. Ini 12 speed ya, teman-teman. Masih baru, beneran nih baru. Nah, ini ada tulisan SLX-nya dan ini di bawah. Mana nih? Shimano CSM7112S dari Jepang. Untuk SLI ke atas Jepang ya. Nah, ini untuk sprocketnya 10T sampai berapa T nih? Bentar, mana tulisannya? Nah, ini untuk sprocketnya dari 10T sampai 51T. Weh, mantap bro. Bisa buat ini nih, apa? Nanjak pohon kelapa. Ya, bagus ya warnanya. Ini udah narrow white. Nah ya, narrow white deh ya. Oke lah, bagus nih, semoga awet ya kan. Kemudian nih rantainya, merek apa ini? Ini ada tulisannya X12 KMC. Untuk rantainya KMC 12 ya, untuk 12 speed ya. Oke. Masih bagus. Baru semua. Bagaimana pendapat teman-teman dari mini group set ini? Apa ada yang memakai? Silahkan. Bagaimana kesan-kesannya memakai mini group set ini? Bisa ditulis di kolom komentar. Untuk bagaimana penampakannya setelah dipasang, tunggu ya di video selanjutnya. Oke, sekian video unboxing dari mini group set SLX M7100 dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.